Qala musannif rahimahullahu taala, qala jawu berbicara. Dijawab kabeh ngerti asalnya. Jawu ku ngerti. Kiai musannif yang sel kiai pengarang kitab. Yang dimaksud musannif kiai pengarang kitab. Jawe berkata demikian. Kita masih dalam arkan sholat ya. Malam hari ini kita selesaikan sampai tuntas sudah. Wahadi utawi kaping solase yang ke-11 dari arkanus sholat adalah sholatul ala nabi, sholawat kepada nabi. Baca sholawat dengan kanjeng nabi, ba'dahu setelah tahiyat, setelah tasyahud akhir. Wa hadi asyaroha, bahwa yang ke-11 dari arkanus sholat itu sholatu ala nabi, maca sholawat atas nabi itu hukumnya wajib. Allahumma salli ala Muhammad, ay Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya kita wong NU lebih ta'dim alisina wa jamaah, lebih ta'dim mentadimkan, mengangkat derajatnya Rasul bisayyidina, dengan maafat sayyidina manane pemimpin. Banyak yang membid'ahkan, ya andalah pemimpin ya. Pemimpin ada pemimpin kelas RT, ada pemimpin kelas menengah, kelas tinggi, ya begitu. Kalau Sayyidul Sayyidi ya semuanya ya Gusti ya Allah. Wali, ujungnya wali ya Allah, yang mewalikan kita ya Allah. Tapi ada para wali yang diutus oleh Allah juga yang jadikan wali untuk perwakilan-perwakilan, wali kan perwakilan. Begitu juga sama tadi. Sayyidi-sayyidi mana nih pemimpin, pemimpin keluarga ya pemimpin, wali, wali rumah, ada wali hafiz, hafiz wali juga nih, wali, wali, wali rumah ya. Jadi tidak apa-apa, begitu tidak memadorotkan, tidak merusak. Belum mentakjimkan. Nah ini kalau dalam ahli sunnah wal jamaah begitu. Wa aqalluhuma Allahumma salli, sedikit-dikitnya sholawat ala nabi itu Allahumma salli, artinya begini, ay irhamhu, artinya moga-moga, mudah-mudahan mengaruniakan welas kasih sayang engkau terhadap nabi, rahmatan dengan welas, betul-betul artinya ujungnya welas. Yo kaji nabi kok didongakan nih, ini orang kaji nabi mana nih yang gue dewek. Kita sholat itu intinya buat kita sendiri mengharapkan keluberan. Kanjeng Nabi ya wis ditentukan di Gusti Allah ya ahli surga. Bagus-bagusnya manusia ning alam dunia ya Kanjeng Nabi, karena nurnya juga diparingi nur Muhammadiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut Muhammad, Muhammad itu karena keagungan oleh titipan dari nurnya Allah, namanya nur Muhammadiyah, nur yang terpuji manane. Makanya dari Ahmad diganti namanya Muhammad karena nurnya Allah itu. Itulah keagungan Nabi akhir pungkasan, apa Nabi akhir pungkasan zaman begitu, karena bebannya yang berat, Nabi paling berat bebannya. Ya ada Nabi yang paling berat menanggung beban itu hanya Nabi, umatnya itu wis paling parah begitu, karena menghadapi miliaran umat Nabi itu. Dulu zaman Nabi Adam berapa orang, Nabi Nuh berapa orang, paling maksimal 1 juta belum ada Nabi Nuh. Orang yang masuk Islam saja selama 600 tahun cuma 130 orang, bayangkan.
dakwah 600 tahun to. Sing kejaring, yang kejaring yang ikut mitbah cuma 130 orang. Ya, iki mudah-mudahan Bapak pirang tahun nembeni batalion saking alhamdulillah. To. Tinggal bengi Sabtu, bengi Selasa, bengi Kamis kan. Biasa mah kita ya ayuhal ladina aman ya ahli ya ayuhal ladina aman taqu rabbakum. Angkote monggo nang ngejak-ngejak. Gelem ya syukur ora gelem ya. Terserah begitu. Soalnya sebatas mencari ridhoan Gusti Allah. Alhamdulillah ya benar. Mudah-mudahan ya jaling-jaling lah. Kita kumpul dalam dalam majelis kayak begini ya kumpul ning rahmati Gusti Allah. Ora kumpul di dalam tempat yang tidak diridhoi. Jadi ulang lagi begitu. Tambahan ngomong walau kawan bahasannya takiyat ya. Karena mencuri tentang rahmat, pembicaraan rahmat ya sampai ke batas, terus dia ada terbatas begitu. Jadi sekali lagi arkanul sholat yang ke-11 hadi asaruha ya, yang nomor 11 yaitu baca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu setelah tasahud, setelah tahiyat saudara. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu wa asyhadu anna muhammadar rasul. Nah itu batas tahiyat itu. Mengatakan batas ya itu sudah. Jadi sholawat itu adalah wajib yang ditambahkan, digabungkan ke dalam tasahud. Kalau batas tasahudnya, ya batas sahajat itu sudah. Nah, sholawat ini makanya kenapa diakhiri dengan sholawat Nabi? Ya itulah, Nabi itu ya kunci. Atau pengen doa diterima di Gusti Allah, ya disholawati. Orang sholawati, orang diterima di Gusti Allah. Doa tidak lewat Nabi, gak bakalan diterima. Sampai mencret kamu, gak bakalan. Begitu. Jadi akhiri wasallallahu ala sayyidina Muhammad ya silakan. Kalau kamu mampu ke sana sendiri kepada Allah menghadap tanpa bertangga, tanpa tawasul-tawasul kepada para aulia. Kita dulu dari siapa? Tawasul. Arti tawasul bukan artinya kita meminta pertolongan kepada mereka, bukan. Hormatilah ilmunya Allah yang ada pada mereka. Ini mengkonon. Tawasuli sebagai takdiman kepada ulama yang telah menjadi guru kita. Adab. Mulai tidak ketinggalan kedua orang tua. Yang pertama kan kedua orang tua dulu. Robbik firli wali walidaya warham huma. Kedua orang tua dulu. Guru pertama kita. Wong tuane ora mari sembahyang kaya apa guru duduk ya. Ya guru tetap wong tua tetap mengharapkan anak yang baik walaupun dirinya tidak baik. Karena semoga tetap mendoakan anak ya baik. Begitu. Jadi tawasul enggak molane dari ujungnya doa kuncinya itu begitu. Sholawat nih kanjeng Nabi Bapak sing ngomong. Ingin sukses kebuntuan hidupnya baca sholawat tiap waktu sholat maghrib Bapak harus ngasih ijazah. Dilakoni orang dilakoni suker uripe kebentur baik termaca sholawat baik hati. Aduh kenapa berat betul sih begitu besok ning alam akhirat ditunggu sahabatnya kanjeng Nabi dengan baca sholawat ning alam dunia sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam tatallahu masyaallah sayyidina Muhammad nabi bumi alaihi wasofia salam 40 kali setiap maktubah permasalahan hidup dibuka di Gusti Allah digampangkan ya. Panemu masalah ora enak ga dia enak kebutuhane dibukakaken. Kenapa ya karena kita itu takdiman ala nabi. Jadi ajak jangan sembarangan, ajak berani-berani kita berdoa tanpa melewati Nabi.
Ihsanul Kamil, ya Nabi Adam, ya. Coba bayangkan. Ketiga njaluk tobat ning Gusti Allah. Turun ning bumi ya Allah atas nama Muhammad. Bayangkan Nabi Adam. Aku mohon ampun segala-galanya. Kalau tak apa lho. Kuan Adam urusi ngendi ya. Sedangkan Muhammad durun tak gagakaken. Di bahasanya mengene. Bisa bahasa Arab maning, ketahuan. Ketiga engkau jadikan aku ya Allah, kau tiupkan ruh kepada aku, sempurna sudah semuanya. Aku mendongak ke atas, kulihat nama Muhammad tertulis di aras, berjejeran dengan namamu. Oh, coba kanjeng Nabi, Nabi Adam. Oh, ini begitu, kawin karo Siti Hawa, mas kawinnya syahadat. Syahadat mas kawin ya asyhadu an la ilaha illallah. Karena apa? Tempat ini swarga, pan butuh apa barang swarga mas? Mas kawin ya motor. Aduh, masya Allah begitu. Nabi Adam alaihi salam begitu. Semua nabi mengalami demikian. Di kitab-kitab suhuf-suhuf sudah dijelaskan tentang nama Muhammad yang akan lahir di akhir zaman kelak nanti. Dari suhuf yang ada di Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, semuanya sudah ada. Dan itu diringkas. Rahasianya kalau ingin tahu bagaimana isinya Taurat, engkau basuk ngaji. Wartak gadis di mama nih, enak temen ya. Engkau enggak modal ngomong. Nah Injilnya gue nih Quran. Isinya begitu. Nah ini hakikatnya Injil begini. Tapi Taurat bunyinya begini. Nah ini ngalik Quran enggak. Ini tuh ngomongan pas anak amin kan, kan amin madu ngaji tumben gitu ya, tunduk apa ini apa ya, ngaji di TPA turun. Paling ingin tahu maknanya, penjelasan bagaimana Injil yang berbunyi, Injil yang sebenarnya suatu saat kelak dikatakan anang kok jadi lengkap Al-Quran itu lengkap wis, lengkap Al-Quran itu sudah mengemas semua peristiwa dari awal sampai akhir, sampai akhir, sampai tutup yang tutup manusia dihadapkan di Gusti Allah, ya Al-Quran, ya itu, sudah mengemas berbagai macam, ya hukum-hukum apa aja, kehidupan rumah tangga pengen beres, Al-Quran, nana, gue liatin, nah. Ini kepengen ilmunya orang-orang zaman dahulu baca Al-Quran. Dengan orang yang zaman yang nanti akan datang baca Al-Quran. Bagaimana Dajjal bisa membiak lautan, berjalan hanya sebatas kaki. Ana ning Al-Qur'an. Loh, wali bisa orang bisa. Kita hari wis ajuk ning makom. Ora wali, makom enak yang bangun ya karena izin Gusti Allah wis. Ilmu ini singgu Asia dari Al-Qur'an sudah begitu. Kurang nyek apa nyekel setan. Jin. Tunduk wae. Langkah wali wis setan. Wali habis ya melayu setan. Itu. Aduh. Kok wali lewat ning kuburan alah paling yang diingat ning buri. Berit melayu belum melayu. Ya, sing melayu berit iku sing belum melayu. Aduh. Masya Allah kanjeng Nabi, anjing Nabi. Sahabat Umar bae kemana larinya setan konangan. Baru melakukan sahabat Umar, setan melayu, mulai kena digawe hijab ya. Itu kelebihan sahabat Umar sing Gusti Allah. Kelebihan apa sahabat Ali ana dewe ya, sebagai lautan ilmu. Karena juhud sahabat Umar sampai setan wedi wis. Bayangkan dulunya apa sahabat Umar ke? Jahiliyah. Allah, tapi yang gurune Kanjeng Nabi langsung. Jadi ini yang terakhir apa arkanus sholat yang 11 itu salawat hingga anjing Nabi setelah tahiyat akhir setelah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli maknanya tadi begitu. Artinya mudah-mudahan kok
mengaruniakan rahmat-Mu yang agung kepada Nabi. Terus di sini makrunatan disertai bita'dimi dengan betul memuliakan Kanjeng Nabi. Belajar sembahyang benar-benar gimana ya. Makrunatan bita'dimi disertai dengan mentakdimkan Kanjeng Nabi nikmat nih betul-betul mentakdimkan Kanjeng Nabi anak. Allahumma sholli ala sayyidina wa ta'ala kok menyatu mahabbah karung Kanjeng Nabi ku menyatu. Au sallallahu ala Muhammad atau lafaz sallallahu ala Muhammad digabung. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak apa-apa. Au sallallahu ala Muhammad enggak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad ya ora apa-apa. Ya harus suruh ilmunya kan enak. Permacane sallallahu ya habislah yang tidak muktabar aja. Yang sudah dimasak oleh ulama-ulama mutaakhirin sekarang ini enggak apa-apa. Tinggal kita ikuti aja urusan ngarang-ngarang. Karena bukan ahli mustahik, bukan ahli mutarji. Bukan ahli hukum, bukan ahli penterjemah hukum, tinggal ngikuti aja apa yang sudah ada yang telah dimasak oleh ulama. Oleh ulama-ulama kita itu. Wasunnah fi tasyahudin dan disunatkan di dalam tasyahud sang akhir waqila yajibu yang diucapkannya wajib salatu ala alihi asali sallallahu apa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ya. Tapi di sini sholatun ala alihi. Asalnya mengkoron bahasa nih. Cuma karena sudah diracik lagi oleh mutarji, ulama ahli nahwu digabung enak digarap lagi. Asal rinciannya begitu. Sholawatnya dulu begitu. Sholatun ala alihi. Wayah sulu sudah hasil. Dengan ucapan demikian sudah cukup. Aqalus sholati dan lebih sedikit-dikitnya sholawat alal ali atas ali keluarga amanahnya keluarga Nabi ziyadati wa alihi dengan menambahkan lafad wa alihi ma'aqala sholati serta lebih sedikit-dikitnya sholawat itu tidak apa-apa, itu sunnah. Wa ala ali itu sunnah. Wajibnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu wajib. Di dalam tahiyat akhirnya tahiyat awal hukumnya sunnah. Nah, wa ala ali ini enggak usah perlu dibaca lagi gitu. Karena menang mubah orang nak hasilnya. Paham sudah ya. Nah ini waya sunnah akmaluha dan disunahkan, disempurnakan sholawat begini. Fi tasahudi di dalam tasahud akhir. Wahua sempurnanya sholawat yaitu Allahumma salli ala Muhammadi wa ala ali Muhammad. Ini kan belum betul ala sayyidina. Cuma dikatakan UNU dalil sayyidina lebih takdim nih kanjang. Nabi pada ini kan ngomong takdim supaya lebih takdim. Walau takdim dalil sayyidina. Ini Syekh Panai Al-Mibari ke muridnya Imam Ibnu Hajar. Fanatik Imam Syafi'i betul-betul. Makanya enggak usah jadi perdebatan lah begitu. Mau dalil sayyidina mau tidak ya padha wae. Sing ora beres sing ora maca. Allahumma shalli ala Muhammadi wa ala ali Muhammad. Kama sholai ini sunnah, ini sunnahnya. Kama sholai ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak tambah sendiri saja. Kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidu majid. Sampai situ wassalam.
Fitasyahudi terus wala bahasa bijia jadi nah ini tambah itu wala bahasa bijia jadi sayyidina tidak apa-apa tidak merusak dengan menambahkan sayyidina qobla muhammadin sebelum lafad muhammad terus wasuna sunah lagi ini sunah-sunah yang harus kita ingat kalau wajibnya sudah jelas begitu batas-batas wajibnya sudah jelas yang penting kita ikuti tambahan sunahnya ini supaya mentakdimkan sholat ini. Sunnah fitah sahudi akhir. Doa. Bada madukiro kullihi. Di dalam sesudah diucapkannya tasahud tadi selesai. Allahumma sholli ala Muhammad sampai tadi. Innaka hamidu majid. Nah, ada tanda tambahan. Tambahannya begini. Afdalu wa aqduhu ma aujabu. Itu lebih utama atau lebih kokoh. Masyhur yaitu doa yang majibakan terhadap tahiyat tadi. Sebagian ulama ada yang wajibkan. Yaitu Allahumma ini a'udzubika min adzabil ini masyhur sudah doa ini. Itu ane Kanjeng Nabi. Allahumma ini a'udzubika. Mode arteni enggak? Allahumma ini Allahumma ya Allah ini sungguhnya aku a'udzubika a'udzu mohon perlindungan bika kepadamu. Min adzabil qabri dari adabnya kubur. Wa min adzabin nar dan dari adabnya neraka. Wa min fitnatil mahya dari fitnah hidup wal mamati dan fitnah mati ada fitnah sudah mati ada selama mati diceritakan fitnahnya itu banyak begitu aduh ini gara-gara anu ini dulu peninggalan ini enggak beres ya oh gara-gara peninggalan ini aduh ini sudah jadi tempat lonte jadi tempat ais macam-macam itu fitnah wa min fitnatil masihid dajjal dan dari fitnahnya Masihid Dajjal itu Dajjal wa yukrahu lan makruh apa tinggal doa ini yo bayangkan makruh kemana dimurkai di Gusti Allah orang kena tinggal dan ini orang kudu apal apa lora bis api siapa lora jangan ini begini Allahumma inna udzubika min adzabil qabr engkau pelajaran ya orang apa sahabat temenan ya? Naik nasi. Ini ada apa? Gak jawab tuh. Aduh, butuh kerja bertindakan ya. Masa nembak Indonesia Raya apa lagi orang apa lagi? Terus setelah itu Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Allahumma gfirli tu Allah. Walaupun ini sholatku munajat karo Gusti Allah ngobrol ning arepane Gusti Allah. Curhat semuanya. Allahumma ya Allah, ikfirli nyuwun ampun kepada-Mu. Ma qaddamtu ma perkara qaddamtu yang telah lewat, yang telah kulakukan. Wa ma akhartu dan yang akhir dari aku lakukan. Maksudnya di depannya. Wa ma asortu langkang yang menyamarkan aku apa menyamarkan ya jadi samar yang menutup-nutupi amin wa ma a'lantu yang mengedeng maksudnya deng mencolok dosa-dosa sih yang mencolok ini sayang terlihat wa ma asraftu
lan barang yang apa ini? Asrof itu apa namanya kelebihan, apa namanya rakus jadi itu. Wama asrof itu dan barang yang berlebihan dari apa yang aku lakukan ini. Wama anta dan barang yang engkau itu lebih mengetahui bihi dengan apa yang kami lakukan, apa yang aku lakukan. Angtal muqaddimu engkaulah zat yang dahulu, wa angtal muakhiru dan engkaulah zat yang mengakhirkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Tapi biasanya enggak dikasih la subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta. Nah itu rawahu Muslim. Berarti sing ajaran Nabi doa ini. Ditambah lagi wa minhu aidon, tambah lagi Allahumma ini zalamtu nafsi gampang dulmang ka kabirong kasirong wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfirata min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Pada kalau disembahin enggak kebulangan. Ais, ketengar kira pada apa lagi ya celengan nih mata nih. Aku tuh dia kayak apa ya itu. Itu sampai sedawa menggana. Tapi hari ini rasa lagi ngantuk, imam yang ngantuk, Ali baru saya dibaca Ali. Daripada dibaca orang malah turu karung. Cukup kagawan, dongeng. Sing penting mau sholawat ning Kanjeng Nabi ning keluargane sing lengkap. Toh paling ora miki Allah. Allahumma inna a'udzubika min adzabil kubur wa min adzabin nar. Bang fisnatil mahya wal mamat. Bang fisnatil mahya kita jar bapak sintap go semono bae. Nang dadi imam bijaksana bukan ngatuk ning burine pada turu semono bae cukup. Jadi baca kabeh kok pada turu kabeh. Gue temen ngopo ki mau di wajah. Iya. Terus sama nobe di situ lah malam hari ini sudah panjang lebar karena banyak kepentingan. Maaf akhir kalam. Assalamualaikum.